baca kayak baca novel edan saja. Tak sengaja siram air keras ke muka pelaku di penjara setahun saja. Kasus 3 tahun berjalan, novel Baswedan cedera mata. Publik tergelitik, lempar banyak kritik. Ada yang gerah, ada yang gelisah. Bagaimana ceritanya bisa keluar subuh kok nggak sengaja? Bagaimana ceritanya semudah itu ngelesnya? Negeri ini makin lucu, begitu sih kata temanku. Hukum dibercandakan, lawak diseriuskan, bintang Emon dak dikduk dituduh narkoba. Entah apa nanti jadinya jika begini selalu kisahnya. Bagaimana kabar hukum dan keadilan jika keputusan timpang di perjalanan? Bagaimana ceritanya kasus berat kok jadi sederhana? Bagaimana ceritanya keadilan kok meragukan? Bagaimana ceritanya? Bagaimana ceritanya? Oke teman-teman, hari ini saya mau bikin lagu tentang hukum. Sebenarnya agak lambat sih. Jadi permasalahan ini yang sudah diangkat oleh komedian bintang Emon dan beberapa channel YouTube lain dan beberapa media sosial sudah mengangkat ini, yaitu tentang kasus Bapak Novel Baswedan yang sekarang kita semua sudah tahu bahwa pelaku penyiraman air keras di penjara 1 tahun, dan itu menjadi apa ya, polemik atau apa, yang jelas menjadi sesuatu yang banyak dibicarakan lah di media sosial. Dan untuk merekam lagu ini, mungkin teman-teman yang sering mendengar lagu saya menggunakan sound card mereknya Steinberg. Ini yang bisa saya pakai. Kalau aplikasinya saya menggunakan Cubase 5. Jadi nanti tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Yo. Pas di recording nanti kayak begini. Puji, kau tahu kasus Novel Baswedan? Tahu. Tahu. Apa yang terbaru coba kamu tahu? Yang saya heran apa putusan hukumannya itu buat pelakunya itu enggak sesuai. Pencuri ubi saja di penjara sampai minta ampun kok, masa pelaku penyiraman air keras kok cuma 1 tahun. Berarti kasus ini cukup viral ya, karena saya pikir kok tinggal di kampung itu, pas masuk kota enggak tahu, ternyata kok tahu juga. Ya, saya ikutin beritanya. Ternyata. Jadi memang lucu ya? Lucu. Lucu sekali. Itu mata loh itu. Satu organ tubuh yang sangat apa? Vital sebenarnya. Baru cuma diganjar 1 tahun. Cuma diganjar 1 tahun. Dan ini adalah gitar yang saya pakai. Yang sering saya pakai ini, gitar apa ini? APX. APX 700 III. Kau tahu kasus ini kah? Saya justru ikutin sih dari awal, dari mulai dari kasus pertama persidangan sampai
kasus penutup ini sampai divonis sekitar 1 tahun penjara ya. Pendapatmu? Ya ini yang dibilang tajam ke bawah, tumpulnya di atas. Maksudnya apa ini? Ya biasa hukum seperti itu pak. Gitu. Kadang dia lebih menekan orang yang di bawah daripada menekan orang yang di atas. Anda ngomong hukum tuh bahaya loh Anda ini. Tapi memang sudah keadaannya seperti itu. Iya, makasih. Dan terima kasih buat Langkah Beno. Ini yang ngambil gambar ini Beno Irada Saputra. Channelnya Langkah Beno. Buat teman-teman yang nonton video ini, mungkin bisa bantu subscribe channel YouTube Langkah Beno. Bagaimana ceritanya bisa keluar subuh kondang sengaja? Oke teman-teman, itulah tadi sedikit saya ceritakan proses pembuatan lagu ini. Dan jangan lupa like, share yang suka, dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan semua yang kita buat bermanfaat. Karena yang saya yakin adalah tidak ada karya yang percuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Patabah, salam bangga bersama.